Pemirsa, pertunjukan wayang kulit hingga larut malam di Sidoarjo, Jawa Timur dibubarkan Satgas COVID-19. Ironis, kegiatan yang melanggar aturan jam malam dan protokol kesehatan ini justru digelar di rumah seorang kepala desa yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan disiplin protokol kesehatan. Satgas COVID-19 mendatangi rumah Elok Suciati, kepala desa Sidokepung, Buduran Sidoarjo yang tengah menggelar pertunjukan wayang kulit pada pesta hitanan anak kepala desa. Karena waktu sudah melewati pukul 10 malam, Satgas meminta pertunjukan wayang bubar dan penonton segera meninggalkan lokasi pertunjukan. Keramaian pertunjukan wayang ini akhirnya bubar meski awalnya mendapat penolakan penyelenggara kegiatan yang bersikeras melanjutkan pertunjukan. Untuk mencegah penularan COVID-19, masyarakat diminta menghindari kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Silakan meninggalkan tempat. Yang kita hormati tuan rumah.